Assalamualaikum Nur, welcome back to my channel. Oke, malam ini hari ini saya sempat record ya ini. Ini mau record barang-barang hasil berburu dari tempat rosok ini. Ini saya dapat apa ini? Ini sedotan debu mini atau sedotan debu maus sedotan debu ini pakai kepala cas ini DC. Ini enggak ada baterainya, cuma langsung colokkan ke ini stop kontak, terus kepalanya itu cas. Ini mereknya udah enggak ada, tapi ini ada tempel-tempelan apa ini. Oh, ini masih baik katanya ya. Untuk cara menghidupkan sedotan debu yang mini ini cuman mudah. Ini kan ada seperti off, terus ini bulatan-bulatan seperti bunga. Kita coba ini, kita geser ke sini. Oh, ini ternyata off. Ini ada lampunya di sini, nanti hidup. Oke, kita cek ini off. Oh, ini hidup, lampunya hidup. Ini off, ini on. Oh, cuman gitu ya Lur, mudah banget. Cuman satu speed ya, ini cuman satu nih. Untuk ininya cuman apa ya, seperti solasi bakar. Terus kita coba buka di sini, bisa enggak? Oh, di sini ada saringannya Lur. Ini kecil. Kita coba untuk nyedot debu ya. Apakah berhasil? Oke, ini ada debu kecil. Kita review. Oh, ini ternyata nyedot Lur. Ini kuat. Ini lumayan kecil-kecil cabai rawit. Ini saya dapat dari tempat rosok. Kita coba buka dalamnya ya ini. Ini diputar atau diapakan ini? Tarik aja ya. Wow, ini dalamnya Lur. Oh, ini ada debu-debunya sudah pada masuk. Kita kembalikan lagi. Seperti ini. Ini mungil jadul, ini berfungsi ya. Yuk, terus ini saya dapat mainan kecil. Ini dari tempat rosok, ini kiloan. Ini anjing, ini dog. Terus ini dapat stand solder di sini. Ini besi bahannya, masih bagus juga ini. Ini harga kiloan juga, mantap. Kalau penyedot debunya ini tadi dipakai untuk biasanya pakai kok dipakai untuk komputer atau benda-benda yang kecil yang terjangkau dengan sedotan kecil ini. Oke, ini harga kiloan murah, ternyata masih berfungsi. Oke, untuk mengisi video kekosongan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe.